Serena Williams dan Maria Sharapova kembali bersua di partai puncak turnamen Grand Slam. Kali ini, Rod Laver Arena di Melbourne Park yang akan menjadi panggung bagi keduanya unjuk kebolehan. Petenis Amerika itu lolos ke final untuk 6 kalinya setelah menekuk petenis muda Madison Keys 7-6, 6-2. Sedangkan Sharapova menyingkirkan rekan senegaranya Ekaterina Makarova 6-3, 6-2. Serena Williams jelas lebih diunggulkan merebut gelar juara. Pasalnya, dari 18 kali pertemuan, Serena mencatat rekor kemenangan 16-2 atas Sharapova. Apalagi, Sharapova belum pernah menang saat bertemu Serena sejak 2004.